Hasil pendaftaran Panwascam tidak sesuai dengan pasal 92 ayat 11 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan pasal 5 ayat 3 Perbawaslu nomor 19 tahun 2017. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 30% panitia pengawas kecamatan adalah perempuan. Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Julkipli mengatakan rendahnya minat perempuan terjadi di kecamatan jauh dari pusat kota. Julkipli menilai kesadaran perempuan menjadi penyelenggara pemilu masih rendah karena dipengaruhi berbagai faktor baik di luar maupun di dalam lingkungan mereka. Tidak ada pertimbangan khusus untuk meloloskan calon anggota Panwaslu perempuan. Tapi kalau daerah-daerah yang terpencil itu minatnya juga masih kecil. Bahkan kita kemarin harus apa? Perekrutan kuota perempuannya harus diperpanjang karena mengingat memang kuota perempuannya waktu itu belum ada. Belum cukup kuota. Ini nanti ada pertimbangan untuk kuota perempuan juga nggak dari 3 orang komisioner? Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 7-nya, 3 itu tidak mesti mutlak harus ada perempuan. Tapi bahasa undang-undangnya adalah memperhatikan. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten saling berkoordinasi dalam menjalankan fungsi pengawasan di tingkat kecamatan. Diharapkan orang yang terpilih menjadi Panwascam merupakan mereka yang siap bekerja. Dari Sungai Liat Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.